Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax telah ramai di berbagai media sosial dalam satu pekan terakhir. Kenaikan bahkan diperkirakan Rp16.000 per liter di tingkat SPBU. Pasca diresmikan per 1 April 2022, harga BBM jenis Pertamax di tingkat SPBU hanya berada di angka Rp12.750. Harga BBM jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp12.750 per liter di tingkat SPBU per 1 April 2022. Kenaikan harga ini cukup signifikan, yaitu sebesar Rp3.550 dari sebelumnya seharga Rp9.200 per liter. Admin SPBU Gunung Batu, Hesti Noviana, membenarkan kenaikan harga Pertamax. Kabar naiknya harga Pertamax memang sudah tersebar sebelumnya, sehingga malam 31 Maret 2022, banyak masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan BBM jenis ini. Meski naik, ia menegaskan tidak ada pembatasan suplai BBM dari Pertamina, sehingga stoknya diperkirakan relatif aman memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk BBM jenis Pertamax per tanggal 1 April naik menjadi Rp12.750. Dan berita hoax yang mengatakan Pertamax naik menjadi Rp16.000 itu hoax. Untuk seluruh masyarakat Tabalong, kami dari SPBU Gunung Batu menyampaikan bahwa ketersediaan BBM di tempat kami mencukupi untuk seluruh masyarakat Tabalong. Hesti menambahkan di samping kenaikan harga BBM Pertamax, penurunan harga justru terjadi untuk BBM jenis Pertalite dari harga awal Rp7.850 kini menjadi Rp7.650. Dari perubahan harga tersebut membuat peminat BBM jenis Pertalite menjadi lebih meningkat. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.